Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wulandari. Oke guys, di video kali ini aku mau lanjut lagi nge-haul room decor part yang ke-23. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di-subscribe dulu. Oke, sekarang kita mulai dari barang yang pertama. Di sini aku beli jam dinding. Ini dia jamnya. Jadi ini aku beli untuk di kamar aku, karena jam dinding kamar aku kemarin udah aku pindahin ke kamar Ica. Jadi sekarang kamar aku tuh udah gak ada jam dindingnya, makanya ini aku beli untuk aku taruh di kamar aku. Sekarang langsung aja kita buka untuk ngeliat jamnya ya. Ini dia jamnya. Ini aku bener-bener suka banget sih sama jamnya. Lihat deh, ini looknya dia bener-bener mewah banget. Untuk merek, ini mereknya dari Edison. Dan untuk angkanya, ini tuh dia timbul ya. Dan warnanya tuh warna-warna gold gitu. Jadi ini di bagian pinggirnya tuh dia kayak transparan gitu loh. Tuh, jadi ini bener-bener looknya itu dia mewah banget. Terus di pinggirannya ini ada list gold. Terus untuk detail di bagian belakang dia kayak gini. Dan untuk baterai di sini dia pakai tipe baterai A2 ya, satu pieces. Next, untuk harga atau ya untuk harga ini kemarin aku beli di harga 120.000 dan ini kita udah dapet jam sebagus dan semewah ini. Ini sih aku bener-bener suka banget, parah. Dan untuk diameter jam ini sendiri, ini diameternya itu 330 mm. Next, untuk pengemasan atau packingannya, ini kalian gak usah khawatir ya, karena ini bener-bener safety banget untuk packingannya. Jadi ini di dalam box ini tadi, ini tuh banyak banget busa-busanya tuh. Banyak banget pokoknya busa-busanya. Ada yang besar juga tuh. Dan selain di packing sama dus ini tuh tadi sebelumnya udah di double sama box ini juga. Cuma ini udah aku unboxing biar cepet aja gitu kan. Terus di dalamnya masih ada dus, kardus, ini bekas plastiknya. Terus masih ada busa-busanya. Jadi untuk packingannya kalian gak usah khawatir, ini tuh bener-bener aman banget. Karena ini tuh pengiriman dari Surabaya dan ke tempat aku di Tangerang. Jamnya itu bener-bener aman banget, utuh tanpa lecet atau pecah sedikit pun ya, kalian bisa lihat. Ini aku bener-bener rekomen banget tokonya buat kalian yang mau beli jam dinding dengan model-model mewah. Ini sih aku recommended banget. Kita lanjut barang yang kedua ya. Di sini aku beli lampu gantung. Jadi lampu gantung ini mau aku taruh di teras rumah aku, karena kan di video sebelumnya juga kayaknya aku pernah bilang ya, kalau aku tuh lagi mau makeover atau renovasi sedikit teras rumah aku. Jadi ya aku beli kap lampu gantung ini mau aku taruh di teras rumah aku biar teras aku tuh kelihatan ala-ala estetik gitulah ya. Next, kita lanjut ke kap lampunya. Di sini dia pakai bahan besi ya tuh. Dan untuk ketebalan besinya, ini dia tebelnya tuh 5 mm. Untuk besinya ini juga udah standar sama SNI ya. Jadi ini kualitasnya bener-bener bagus. Next, yang aku suka ini modelnya tuh model-model minimalis gitu ya. Jadi ini cakep banget. Selain dapet cupnya, ini juga aku dapet fittingnya. Karena di sini untuk pilihan varian, aku tuh pilih yang varian cup dan fitting. Dan untuk warna, aku pilih yang warna gold. Jadi kalau kalian mau beli cupnya juga ini kayaknya bisa di toko ini. Cuma di sini aku belinya satu paket cup dan fitting. Terus kalau mau paket lengkap lagi itu dapat sama bohlamnya. Dan harganya kalau nggak salah yang satu paket lengkap itu 86.000 kalau nggak salah ya. Dan harga untuk yang satu paket kayak yang aku beli di sini cup dan fittingannya, ini harganya itu satu paketnya 70.000, itu udah dapat cup dan fitting. Sekarang aku mau buka atau mau ngeliatin fittingannya ke kalian biar kalian ngeliat ya.
Oke, jadi untuk fittingnya itu dia kayak gini nih guys. Tuh. Terus ini nanti yang buat ditempel ke plafon gitu kan. Nah, terus ini nanti dia kayak nyatu gitu loh, tuh gini. Jadi ini tuh kelihatannya kayak ala-ala estetik gitu. Kita lanjut barang yang ketiga. Di sini aku beli bantal sofa. Jadi aku beli bantal sofa ini untuk ngegantiin bantal yang ada di kamar aku, bantal ini. Jadi kalau misalkan bantal ini kotor atau lagi dicuci, itu ada gantinya. Makanya aku beliin bantal baru yang ini. Nah, buat kalian yang sering ngikutin video aku atau buat kalian yang udah nonton video room tour kamar Pinky, pasti udah gak asing banget sama bantal ini, karena bantal ini tuh selalu ada di kamar aku. Jadi ini tuh bantal kado dari sahabat aku, dan ini bantal memang bener-bener selalu ada sih di kamar aku. Makanya ini tuh kayak jarang banget dicuci. Sebenarnya dicuci sih, cuma cuci kering pakai gitu kan sayang banget, jadi kayak cepet kempes gitu loh tuh, karena bener-bener sering banget kepake di kamar aku. Makanya sekarang aku beliin cadangannya ini. Jadi kalau misalkan yang tadi lagi dicuci atau lagi kotor, aku bisa pakai bantal ini. Karena kebetulan juga kamar aku tuh mau aku ubah konsepnya, nggak pakai warna-warna pink lagi. Jadi aku mau pakai lebih ke warna-warna krem natural gitu loh. Makanya aku beli bantal ini. Sekarang langsung aja kita unboxing bantalnya untuk ngeliat detail bantalnya ya. Oke guys, jadi ini dia bantalnya tuh kayak gini ya, tuh. Dan ini dia tuh udah plus sama cover gitu, cuma ini bantalnya dia nggak ada zipper atau resletingnya, tuh. Jadi ini bisa dicuci juga. Next, untuk ukurannya, ini ukurannya 40 cm kali 40 cm. Dan untuk bahannya, ini bahannya dia pakai bahan luarnya. Yang bahan luarnya ini dia pakai bahan katun mikrosil. Next, untuk isinya ini isi silikon gitu. Kita lanjut ke harganya. Harga bantal itu tadi harganya Rp29.000 per satu piecesnya. Dan di toko ini benar-benar banyak banget pilihan gambar lainnya, dan gambarnya tuh lucu-lucu banget. Next, kita lanjut barang yang keempat atau barang yang terakhir. Di sini aku beli wall decor. Dan wall decor ini mau aku taruh di kamar mandi rumah mamaku yang baru kemarin. Sekarang langsung aja kita buka untuk ngeliat gambarnya ya. Oke guys, jadi untuk gambarnya di sini, gambar pertama ini tuh ada doa masuk kamar mandi. Dan untuk gambar yang kedua, ini ada bedroom rules. Next, untuk wall decor ini sendiri, dia tuh pakai bahan kayak bahan kayu gitu loh. Terus di bagian atas ini tuh udah ada cantelannya untuk kita ngegantungin ke dindingnya. Next, untuk ukuran wall decor ini sendiri, ini ukurannya 20 cm kali 20 cm. Sekarang kita masuk ke harga wall decornya ya. Harganya ini per satu piecesnya itu Rp10.920, atau anggaplah ini Rp11.000 gitu ya per satu piecesnya. Oke guys, sekian dulu video haul aku kali ini. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.